Bilang katanya waktu ketangkep dia nonton video apa, Pak? MMA. Video MMA, Coki. Mana ada orang main video MMA? Wasitnya enggak ada. Hei, cuma berdua. Coki. Sebuah izin. Lagi kan kita tahu MMA kan di rangkeng kan? Iya. Di ring. Kenapa mainnya di sofa bed? Gue baru tahu ternyata MMA di sponsor sama IKEA. Gue baru tahu banget tuh. Iya, tapi kita gak boleh sehujan, Pak Uus. Karena kan ya sekarang kan banyak yang sponsorin. Tinju aja kemarin disponsorin sama saya Kudus kan? Holy Wing. Saya Kudus. Catur juga disponsorin sama Om Deddy kan? Banyak banget orang sponsorin tuh. Tapi yang saya bingung adalah kenapa permasalahan menonton bokep itu dipermasalahkan? Untuk teman-teman yang mempermasalahkan video, misalkan dia laki melaki, ya bodo amat lah gitu maksud gua. Selama lu masih menonton video-video cewek sama cewek, berarti satu jalur sama MMA. Cuman beda genre. Ya kan, lu lebih ke jalur perempuan. Ya kan, kalau lu masih nge-lag di Twitter, pakai lesbi-lesbi, yang video lesbi sama aja, sama-sama pelangi. Udah gak usah ngejudge lah. Yang paling parah kan orang yang nonton video bokep tapi di ruang sidang. Iya. Emang orang begitu emang suka. Ya balok di kelopak mata tidak akan terlihat, tapi gajah di seberang pulau bisa terlihat. Keren.